Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab sumpah ini sampai disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus tepat dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, para saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Boyolali, Wakil Bupati Boyolali, Bupati Kendal, Bupati Kendal, Wakil Bupati Kendal, Wakil Bupati Kendal, Bupati Blora, Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, Bupati Pemalang, Wakil Bupati Pemalang, Bupati Kebumen, Wakil Bupati Kebumen, Wakil Bupati Kebumen, Wakil Bupati Kebumen, Bupati Wonosobo, Bupati Wonosobo, Wakil Bupati Wonosobo, Wakil Bupati Wonosobo, Bupati Klaten, Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Wakil Bupati Sukoharjo, Wali Kota, Bupati Purbalingga, Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Bupati Semarang, Bupati Semarang, Wakil Bupati Semarang, Wakil Bupati Semarang, Bupati Wonogiri, Bupati Wonogiri, Wakil Bupati Wonogiri, Wakil Bupati Wonogiri, Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan, Wakil Wali Kota Pekalongan, Wakil Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Semarang, Wali Kota Semarang, Wakil Wali Kota Semarang, Wali Kota Semarang, Wali Kota Magelang, Wali Kota Magelang, Wakil Wali Kota Magelang, Wali Kota Surakarta, Wali Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta, Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo, Bupati Rembang, Wakil Bupati Rembang, Wakil Bupati Rembang. Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan yang pertama sejalan
selanjutnya oleh Gubernur Jawa Tengah. Ibu hadirin tamu dan kami hormati, sesaat lagi akan dilaksanakan serah terima jabatan wali kota dan wakil wali kota Surakarta serta ketua TPPKK dan Dekranasda Kota Surakarta. Yang pertama akan dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan wali kota. Dimohon menempatkan diri yang terhormat wali kota dan wakil wali kota Surakarta beserta PLH wali kota Surakarta. Penandatanganan yang pertama oleh Bapak Insinyur Ahyani MA, Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku pelaksana harian Wali Kota Surakarta. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan di lantai satu. Yang kedua oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, selaku Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021 sampai dengan 2026. Kurang naik. Selanjutnya dilaksanakan penyerahan memori jabatan dari PLH Wali Kota Surakarta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Dimohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang Ketua TPPKK Kota Surakarta dan PLT Ketua TPPKK Kota Surakarta.
Penandatanganan yang pertama oleh Nyonya Insinyur Haja Endang Dwiati Setianisi Ahyani selaku pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. Selanjutnya yang kedua, Nyonya Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. Dan disaksikan oleh Wali Kota Surakarta selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya dilaksanakan penyerahan memori jabatan Ketua TPPKK dan Dekranasda Kota Surakarta. Baik, penyerahan selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin tamu dan kami hormati, selanjutnya acara akan kita jeda sejenak untuk persiapan rapat paripurna. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.